Prank lagi di channel Blues Tigers. Dan dulu kali ini gue akan memberikan tutorial MCPE lagi, my friend. Ya, jadi udah lama banget gue gak membuat konten tutorial MCPE ya. Oke, jadi di tutorial kali ini tuh gue mau memberikan memberitahu kalian tutorial mengubah skin mobs atau entity di Minecraft PE pastinya ya. Tapi sebelum mulai, bro, yang belum subscribe channel Blues Tigers, silahkan di subscribe dulu karena semua itu gratis. Langsung saja kita mulai, check it out. Oke, my friend. Nah, jadi kalian bisa ngelihat di sini ya, ini ada Wolf Wave yang udah gua ubah skinnya jadi lebih cakep, guys ya. Dan nih malam pula, guys, anjir. Kita ubah jadi siang dulu ya supaya lebih nikmat. Ah, kan enak nih ya. Waduh, malah kebercuk. Sabar-sabar, guys. Nah, oke. Nah, jadi kalian bisa lihat di sini udah beberapa entity yang gue ubah skinnya nih, malah hancur loh. Ya, seperti ini kalian bisa lihat di sini ada wolf dan ada creepernya mana sih? Kita spawn. Nah, ini dan ada creeper ya. Kalian bisa lihat creepernya seperti ini dan iron golem. Wow, keren banget iron golemnya. Dan di sini kosong untuk nanti hasil tutorialnya nanti ya. Kenapa ada hancur mulu, cuy? Oke. Jadi, untuk bisa mengubah skin ini, kita membutuhkan 3 aplikasi, guys. Aplikasi pertama itu ya itu browser. Di sini gua menggunakan Google Chrome. Kalian bisa menggunakan browser apa aja. Nah, di gunanya untuk mendownload skin yang akan kita pakai, guys. Aplikasi kedua adalah Zarchiver. Di situ kita akan mencari filenya dan memindahkannya. Dan aplikasi ketiga adalah Minecraft Pocket di sini itu sendiri. Kalau begitu, langsung saja kita ke langkah yang pertama. Oke, my friend. Nah, jadi di sini di langkah pertama kalian buka dulu aplikasi Chrome-nya ya atau browser apapun. Nah, jadi kita langsung ketik aja di sini Nova Skin, guys ya. Kalian ikutin gue ini. Nah, kalau udah kalian pilih link yang paling atas. Oke, kita tunggu. Oke. Lama banget loading. Nah, oke, ini kita udah masuk ke webnya. For your info, kalian juga bisa nyari-nyari skin apa aja ya di sini. Oke, langsung aja kalian ketikkan entity kalian ya di sini. Di sini gua akan mencontohkan slime. Lah kok malah slime ini? Ini ada ya di atas slime, guys ya. Oke. Oke. Nah, di sini banyak banget skin slime-nya, guys ya. Tuh ada yang rainbow, ada yang bee atau segala macem, guys. Atau kalian mau mengetikkannya supaya lebih detail di sini ya, misal blue slime gitu kan. Oke. Nah, di sini ya, ini blue slime, jadi semua slime-nya berwarna biru, cuy. Anjay. Nah, ini dia yang gua pilih. Malah iklan ya. Sabar, guys. Ya, ini gua record pagi-pagi, cuy ya. Tuh jam 9. Anjir, ini udah mau siang sih. Nah, kalian bisa lihat di sini ada kayak renderingnya gitu, tuh ya, muter-muter. Dan di sini ada kayak ini penampakannya. Nah, ini skinnya, guys. Nah, cara downloadnya, kalian pergi ke halaman yang ini dan kalian pilih download. Cuma karena di sini gua udah download, jadi ya udah. Nah, kalau kalian udah selesai download skinnya, kalian langsung ke langkah yang kedua. A few moments later. Oke, my friend. Jadi di sini gue udah di aplikasi Zarchiver ya. Di langkah kedua kalian harus buka dulu aplikasi Zarchiver. Oke, yang harus kita lakukan adalah kan buka dulu folder games, com.mojang, resource pack. Nah, di sini kalian pilih salah satu resource pack-nya yang udah kalian punya ya. Di sini gue pilih yang ini. Lalu kalian buat file namanya textures, kalau udah pilih. Lalu buat lagi file namanya entity, pilih. Dan di sini kalian bisa meletakkan skinnya di sini, guys ya. Nah, kalian buat dulu folder untuk entity kalian di sini ya. Sabar, pilih titik 3, buat dan folder baru atau new folder, guys. Nah,
di sini kita ketikkan nama entity-nya. Oh ya, hurufnya harus kecil ya, gue lupa sih. Nah, ini dia slime gitu kan. Dan juga ada beberapa entity yang dia ini enggak pakai folder ya. Kalau kalian mau cek, kalian bisa download di yang texture default MCP di situ ya. Kalian bisa cek dulu folder-foldernya supaya ngerti. Kalau gitu kalian cari skin kalian tadi di mana downloadnya. Kalian cari, anjir ketahuan dong gua wibu cuy. Kalian cari ya, di mana ya? Slime. Waduh. Sabar guys. Nah, ini dia. Kalian tahan dan kalian pilih potong atau cut. Kalian pindahkan ke file yang udah kita buat tadi guys ya. Games.com.mojang resource pack, textures, entity, dan slime. Oke, kalian pindahkan sini. Kalau udah kalian ubah namanya, kita ubah jadi slime, guys. Nah, ini udah berhasil. Nah, sebelum kalian buka aplikasi MCP, gue mau kasih tahu kalau untuk wolf, tuh kalian lihat ya. Kalau wolf itu kalian harus buat seperti ini. Yang pertama kan wolf png, lalu wolf underscore angry.png, terus wolf.team underscore png, dan kalian harus download wolf underscore collar.png guys ya. Ini kalian bisa download di texture default MCP ya, ketik aja di Google cuy, males gua kasih link. Kalau udah ya, ini gua juga ada nih ke enderman gitu kan, enggak render, lalu ada ender dragon gitu ya, pokoknya banyak cuy. Kalau begitu, langsung aja kita buka aplikasi MCPE-nya. Yuk. Oke, my friend, di sini gua udah masuk ke MCPE. Yuhuy. Langsung aja gua akan cari slime di sini, guys, ya. Mana sih? Ini dia telurnya, spawn slime, guys. Kita akan lihat apakah slime gua sudah berubah menjadi biru, guys. Kalian udah siap guys? 1, 2, 3. Ah, siap. Yeay, slime gue jadi biru guys ya. Keren banget cuy. Anjay. Lihat tuh, slime-nya pengen nyerang iron gue. Kocaknya anjir. Ih, keren loh sumpah guys. Jadi kayak agar-agar gitu ya, kayak jelly gitu ya, kerennya. Anjir, gila sih. Ya jadi kalian bisa mengganti skin apapun guys ya. Zombie bisa, skeleton, terus pigman, fax. Ya banyak lah ya yang bisa kalian ubah guys ya, dengan keinginan kalian cuy. Dan ini gua kocak banget sih ngeliat slime-nya lompat-lompat gini cuy. Keren ya. Ini wolf gua cuy. Oh ya, kalau kalian mau bawa wolf, tadi kan gua udah kasih tau caranya. Jangan lupa ya, ada kolarnya cuy. Ini si wolfnya. Kalau kita kasih warna lain, misal biru nih ya, biru dan putih cuy, dia bakalan jadi gini. Tuh ya, jadi gini cuy. Makanya lebih bagus netral. Itu ya guys ya. Yeay. Oh ya, nanti kalau misal kalian ada yang nggak bisa, kalian bisa komen bisa di bawah. Oke lah, kalau gitu langsung ada penutupan ya, ya wolf ya, kita penutupan. Oke, anjay, ini wolfnya skin ini cuy, husky dog guys ya. Soalnya kalau yang normal kan jelek banget, padahal gue piara anjing kampung. Husky mahal kali. Oke lah, langsung aja closing. Oke, my friend, jadi videonya cukup sampai sini dulu. Jadi buat yang suka jangan lupa di like. Buat yang tidak suka tekan saja tombol dislike-nya. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gua di @malbertson95_it ya. Dan buat yang belum subscribe channel Blue Tigers, silakan di subscribe karena semua itu gratis. Oke lah, dengan suara decitan slime, selamat menyaksikan outro baru gua dengan song Lemon yang di cover Kubasula yang diedit oleh gua jadi suara cowok. Kalau begitu, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Blue Tigers and bye.
I'm a little bit of a slimy slime. So I'm a slimy little, what is it all about?